Hai guys, gue Tristan. Baru minggu lalu gue ketemu sama atasan gue. Setelah beberapa tahun kerja di perusahaan itu, akhirnya gue dapat kesempatan untuk pergi kerja di Paris. Barusan gue dari rumah Bella untuk ngasih tahu kabar itu. Tapi dia bilang dia nggak bisa ditinggal pergi ke Paris. Apalagi dia tahu kalau gue pergi ke sana belum jelas sampai kapan. Bella cuman bilang kalau gue harus milih salah satu, putus sama dia dan pergi kerja ke Paris, atau stay di Jakarta dan kita tetap jalan seperti biasanya. Bukannya dia nggak ngedukung gue pergi ke Paris, dia tahu banget perjuangan gue kerja di sana dari awal gue ngelamar sampai sekarang. Dia dukung gue pergi ke Paris, tapi dia nggak bisa ditinggal pergi gitu aja. Kita udah pacaran cukup lama, sekitar 4 tahun. Gue jujur gue lagi bingung parah. Gue nggak tahu harus cerita ke siapa dan berbuat apa. Makanya dengan bikin video ini, gue harap dengan kalian, gue bisa tahu harus berbuat apa. Please. Makasih ya.